It's so beautiful. Oh my god, it's so beautiful. Just ngeh.
gitu lagi. Oh beda ya? Ya bener. Yang bener kan? Sini. Oh bisa? Bisa ya? Bukan bener. Panuhun, bunten. Oh my god, so many people here kayaknya. Lagi udah banyak. Coba pisang manis apa sih ini? Iya. Sini, sama aja nih kak dia. Oh kak itu terus-terus. Ini pantai, cana tuh pantai. Bukan pantai, baru susuk. Halus ya, hei. Oh gak ada airnya, Beb. Entah udah berapa kali kita itu menuju ke curug ini. Gak perlu kita sebutkan, kalian udah pasti tahu ya. Ini curug apa, menuju ke curug apa namanya. Ya dan kebetulan sekali hari ini itu lagi tuh lagi saat guys biasanya aduh bahasa eta mah aing kadieu teh hese pisan nyebrangna. Eh iya gitu. Ya Allah, siap hese oge nyebrangna. Ih, tinggal eta mah alus. Tapi udah kegawe kudu loncat 1 2. Hop. Ya, alhamdulillah. Hai, sekarang jalannya enak tinggal. Ye! Capek. Percaya atau tidak, tadi kita dari Sukabumi ke sini ke tempat parkir itu cuma 1 jam guys. Saking ngebutnya juga yang modal. Berusutan karena karena sahano molorna berang aing. Ya Allah, kita masih bertiga ya. Setia bertiga. Lu ini mah bener-bener kudu buru-buru ya guys. Karena kita ngejar santet banget nih tadi kebetulan lewat di mana? Di loji. Di loji. Tuh sawahnya tuh lagi beres tandur ya. Baru mau di mau ditanemin. Karek beres panen. Jadi nanti tuh pasti airnya tuh refleksi-refleksi gitu lah guys ya. Jadi makanya kita ngebut nih bukan apa-apa. Oke, sampai ketemu aja nanti di lokasi curugnya, oke? Okay? Oke. Okay. Nah, kemana wae yang penting OTW. Cus. Neng. Gua kira ya udah dilewatin udah ngelewatin berapa purnama, udah berapa tahun gak kesini gitu ya. Terakhir waktu itu kena air bah yang gede ya. Kira-kira bakal ada jalan khusus yang udah ada jembatan kayak gitu. Ternyata tetap aja kita harus nyebrang ke sungai kayak gini. Guys. Ya seru sih. Cuman merepotnya adalah kalau misalkan tiba-tiba ada air gede gitu kan habis jembatan. Sekarang cuaca itu tidak bisa diprediksi. Lagi cerah kayak gini kan tiba-tiba hujan gede di sana di mana air ke sini ya seru dong kali pakai jembatan deh. Tapi ini jadi poin plus kalau misalkan lagi summer kayak gini nih. Ya, ini nilai tambah jadi ada seni naturalnya gitu. Natural adventure. Ayo dong. Yes. Oh, pantesan tadi si bapak-bapaknya lihat disebutnya pantai ya. Oke. Oh, ini tuh emang. Oke. Curug Larangan emang curug yang paling jernih, guys. Di geopark Cilebut tuh asli. Dan yang bisa dipakai buat renang. Ini kan dulu kita yang waktu nyebrang teh ya? Nyebrang. Yang dari sini kan? Oh. Yang airnya gede banget. Sekarang mah airnya enggak ada. Wah, oh, boleh nih ajak mami papi ke sini nih. Oh, udah aman sekarang. Oh,
orang lain pulang, kita baru datang. Oh, banyak ya. Hati-hati. Hati-hati. Good. Oh my god. Ini kita ya lihat princess uprak-aprak tempo, guys. Harus lincah, 1, 2, 3. Ya. Karena kita adalah kaum yang tidak mau basah, tidak mau sepatu basah. Jadi kita mencari jalan alternatif kering lain. Hup. Ayo. Luar gas sepatu kima, guys. Yes. Di depan nih, bentar lagi juga nyampe. Gue bingung bisa ke kawal. Tadi, sama ketemu tanda. Walaupun capek harus gaya slang. Anggun lu. Tetap. Hitung cupala ham. Ya Allah, mohon lihat deh. Apa? Sekarang udah ada WC, udah ada warung, udah ada dangdutan. Dangdutan? Kayak lagi hajat nikahan. Jadi kalau kalian yang mau nikah di sini bisa, ya nanti sebar undangan, lokasinya cukup larangan. Tapi emang tuh sepi. Jadi sekarang itu bedanya ke Curug Larangan itu pas lagi samar kayak gimana, tinggal loncat loncat loncat. Lihat sekarang kita masuk ke rumah karena kemarin kita gratis. Ayo berjuang princess. Wah, sekarang ada MCK guys, this new face. Ya yeah. Yeah, welcome. Oh, pulang ke Namang, siap. Ayo nama Hanutun. Tuh Hanutun. Ayo Hanutun, kamu mau panas. Ay, ada warung, ada mini shop. Jadi buat kalian suka jajan, gak perlu lagi bingung kalau kesini sekarang. Wow, wow, my god. Alhamdulillah ya. Sekarang jalan berapa menit di depan dari parkiran tadi? Sekarang masih 15 menit ya? Ada 15 menit. Mantap. Tapi harus ngebuat. Semangat! Semangat! Semangat, semangat. Mau ngejebur. Luar biasa, kita mau seksi-seksian sekarang. Aku pikir aku cuma takut tertinggal di sini deh. Karena hutan banget, ternyata kita udah rame. Rame banget ya? Rame. Beda banget sekarang. The new face of Curug Larangan. Yes. Keindahannya tetap sama. Iya. Yeah. Tapi fasilitasi banyak. Tuh. Dan ini adalah bisa kita kasih komen. Bang, yes. Bang, 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 bang. Nice, bang, 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 bang. Kesana yuk. Ya, kesana yuk. Ay. Apa yang paling menjengkelkan selain digostingin sama orang? Desa ketiga, no.
video sama teman tapi kebalik-balik. No. Terus apa dong? Nih, ini dia nih yang paling menjengkelkan di dunia ini adalah. Nah, buat orang-orang yang udah piknik nih ya ke Curug Larangan, tolong kalau udah berpiknik ria nih sampahnya buang lagi. Nih sampahnya tolong buang lagi. Nih lo bisa nggak sih agak sedikit pakai ininya? Jangan terus kebanyakan pakai dengkul, pakai ini. Anda itu berkunjung ke sini itu sebagai manusia bukan sebagai orang gila gitu. Kalian masih punya ini kan buat berpikir, please buang lagi sampah kalian, bawa minimal lo bawa lagi sampahnya, simpan di tempat sampah itu. Udah ada kok disediain tempat sampah sama pengelola. Sampah, kopi, sampah rokok, sampah. Ya. Kita tuh enggak pernah tahu guys di Curug kayak gini tuh tiba-tiba hujan gede, airnya gede, bah. Dan tiba-tiba itu airnya bawa sampah. Iya, sampah orang. Ya sampah kita. Aduh, ini paling gua paling enggak doyan kayak begini nih. Mau pulang ada aja yang pibanguseun gitu ya buang sampah. Ada aja gitu yang bikin jengkel. Buanglah sampah pada tempatnya, sota. Hirup teh sementara di dunia teh. Mendengar ungkapan we sete batik. Semah buka. Alhamdulillah ya. Sekarang Curug Larangan itu lebih terorganisir dan lebih dirawat oleh pengelolanya. Jangan mentang-mentang kalian tuh bayar. Jadi pergi ke wisata tapi jadi seenaknya yang tidak dat bayar cuman goceng tapi buang sampah sembarangan bikin banjir. Itu namanya apa? Namanya apa? Bodoh. Talal. Hai, jadi kali ini Curug Larangan itu lebih lagi. Iya. Iya. Juga ada administrasinya. Jadi kalau kalian mau kesini, tolong dukung ya untuk warga sekitar. Ya. Data di sini semuanya, terus bayar seikhlasnya. Kalau bisa 2 juta, guys. Wajib isi tamu undangan. Dan jangan lupa bawa siapa pertemuannya. Ayo, Bang Nur, Bang. Ya, siap. Assalamualaikum. Puas banget kan? Tapi asli deh. Tetep aja gitu kemana-mana ya tukang sampah aja gitu. Tidak ketemu. Beautiful. Oh my god, it's so beautiful. Oh, it's so beautiful, wonderful, grateful, fantastic, spectacular. So guys, kita akhiri petualang hari ini dengan keindahan sunset di Pantai Loji. Terima kasih untuk semuanya yang udah mau subscribe. Saya Gugus Ngeng mohon pamit. Kamana wae, yang penting OTW. Just ngeng.